Gudang distributor tinta di Tlogosari Wetan, Semarang, Jawa Tengah, ludes terbakar pada Sabtu sore. 4 unit mobil damkar Kota Semarang diterjunkan untuk memadamkan api. Namun banyaknya bahan mudah terbakar di gudang membuat api cepat membesar hingga merambat ke bangunan lain. Diketahui saat kejadian sedang tidak ada aktivitas di dalam gudang karena pekerja hanya bekerja setengah hari. Pas nggak ada ini ya, terus apa namanya, dugaannya penyebabnya apa, Mas? Kurang tahu ya, Pak, ya. Tahu-tahu udah terbakar, Pak. Dari mana, Pak, bagiannya belah mana, Mas? Belakang pabrik. Selain menghanguskan bahan-bahan tinta, api juga membakar 5 mobil dan 6 motor yang ada di gudang. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.